Pak, dia berangkat ke Thailand demi apa? Demi makan omelet termahal itu di Thailand. Saya lupa nama ininya, nama channelnya. Dia berangkat ke sana, ke Thailand. Kenapa? Mungkin modal sendiri. Beda kalau kalau yang kayak aset masa depan ini rata-rata udah punya duit semua. Dia mau berangkat kemana aja bisa. Demi apa? Demi liker, demi subscriber. Dia berani keluar-keluar untuk jalan, untuk bikin sesuatu. Nah, bahkan ada yang sewa mobil ya, sewa mobil mewah untuk demi apa? Subscribernya banyak, likernya banyak. Dia sewa sehari itu doang untuk bikin YouTube namanya menggoda wanita matre, misalnya begitu. Padahal itu mobil sewaan, bisa begitu. Dia sampai keluar modal gitu, 13 juta per sehari gitu. Nah, dia berangkat ke sana ke Thailand. Dia makan sampai ngantri, daftar dari jam 7, baru kelarnya jam 3 sore kalau nggak salah. Baru selesai itu omletnya, baru dia makan. Omlet termahal di dunia, yang ngantri bule-bule ya, banyak banget, nggak tahu namanya apa. Terus gede, ya. Ternyata di dalamnya omlet itu ada ini, ada apa, kepiting ternyata. Jadi yang bikin mahal kayaknya kepitingnya deh. Tapi